luar biasa untuk kamu menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk pemerintah pusat yang begitu cepat merespon ya, pada saat terjadinya banjir bandang, termasuk recovery khususnya di Kota Masambang, di mana kita ketahui bahwa sampai hari ini memang masih jadi PR besar karena jalan nasional izin Pak Tuh kami laporkan juga sementara dalam proses penanganan. Peninggian mengingat elevasi Sungai Masambang masih lebih tinggi daripada elevasi jalan nasional. Jadi insya Allah ya, kita akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat saya kira untuk pemulihan Kota Masambang, dan dalam waktu singkat ini kami sudah laporkan ke Pak Gubernur terkait dengan rencana pembangunan kanal dan drainase di dalam Kota Masambang sebagai salah satu solusi terhadap terjadinya genangan di dalam Kota Masambang sampai hari ini. Saya kira itu.